Assalamualaikum sahabat Spiwaraf. Ketemu lagi di channel YouTube kita. Channel yang memberikan informasi seputar tempat wisata, hotel, kuliner, edukasi, dan aktivitas positif lainnya yang insya Allah bermanfaat. Video kali ini kita mau ajak kalian nongkrong asik di salah satu kafe yang hits di Bogor. Kafenya nyaman, ramah anak, dan menyediakan menu dessert yang enak-enak. Nama kafenya adalah Fat Bubble Bogor. Perjalanan dari Jakarta ke Fat Bubble Bogor bisa ditempuh sekitar 1 jaman kalau tidak macet. Kita ke Bogor pada sore hari di saat weekend. Suasananya ramai lancar dan gak terlalu macet. Untuk memudahkan perjalanan, kita bisa menggunakan Google Map dengan mengetik Fat Bubble Bogor. Nanti akan diarahkan ke lokasi kafenya. Kita sudah sampai nih sahabat. Lokasi kafenya berada di seberang Burger King Pajajaran. Tepatnya di Jalan Raya Pajajaran RT1 RW4 nomor 24 Babakan Bogor Tengah Bogor Jawa Barat. Area parkirannya berada di sekeliling restonya. Area parkirannya cukup luas dan bisa menampung kendaraan baik motor maupun mobil. Fat Bubble Bogor mulai beroperasi pada bulan Juni 2016 dengan mengusung konsep dessert house dan cafe. Cafe ini memiliki dua lantai dengan dekorasi yang cantik, fotogenik, dan instagramable. Area lantai duanya terdiri dari area indoor dan area outdoor yang dua-duanya sama-sama nyaman dan cozy. Kita pilih tempat duduk di lantai 2, karena di lantai 2-nya terdapat playground anak. Jadi Raza bisa makan sambil bermain di kafe ini dengan senang hati. Untuk menu di sini banyak pilihannya baik makanan berat maupun dessert. Di sini ada pilihan nasi, spaghetti, bubur, cemilan, dan aneka dessert yang enak-enak. Kita pesan chicken katsu kari
Dia isinya katsu, ayam katsu, kari, sama nasi. Coba ya. Karinya kalau yang nggak terlalu doyan asin, ini terlalu asin sih. Katsunya kita coba. Dijadikan beberapa potong. Untuk karinya nih, kentang, wortel, wortel kayak gini, wortel. Kalau yang nggak terlalu suka asin, ini lumayan lah asinnya, lumayan asin. Cara total enak. Saya coba lanjutnya bubur ketan hitam. Saya sih kurang manis. Mungkin kalau yang enggak terlalu doyan manis enak. Tapi kalau saya kan kurang apa doyan yang manis, kurang manis. Tapi overall enak, cuma kurang manis aja. Fat Bubble Bogor ini buka pada hari Senin sampai dengan hari Minggu dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Suasananya yang nyaman jadi bikin betah ya berada di kafe ini. Ditambah lagi, kafe ini menyediakan playground untuk anak-anak. Jadi bisa kulineran bersama keluarga sambil mengisi liburan akhir pekan bersama anak-anak. Wahana permainannya cukup banyak dan pastinya akan membuat anak-anak bermain dengan ceria. Di sini ada ayunan, mandi bola, prosotan, trampolin, terowongan, dan masih banyak lagi. Oh iya guys, area playgroundnya terpisah ya dengan area makannya, jadi kita harus tetap memperhatikan dan mengawasi anak kita saat bermain di sini. Area outdoor di lantai 2-nya cukup luas dan nyaman. Dekorasinya juga cantik dan instagramable. Di area ini kita bisa makan sambil ngobrol-ngobrol asik bersama teman dan keluarga sambil menikmati indahnya suasana malam di Bogor. Buat sahabat yang mau kulineran asik di Bogor dengan menu dessert yang enak-enak dan ramah anak bisa datang ke Fat Bubble Bogor. Kafenya rekomend banget untuk dikunjungi bersama teman-teman ataupun keluarga. Tempatnya juga strategis, mudah dijangkau, dan instagramable banget. Terima kasih ya atas perhatiannya sudah menonton, semoga bermanfaat buat sahabat Spiwaraf semuanya. Sampai jumpa ya di video selanjutnya, wassalamualaikum.